sudah pun siap memanggung kepala di Bucu Tilam. Ular terun selar sepanjang 3 meter dan berat anggaran kurang 3 kilogram itu ditemui menyorok di bawah pembahagi dinding bilik yang bersebelahan dengan bilik stok. Keluarga itu menyelamatkan diri dengan melarikan diri daripada rumah mereka dan menghubungi Angkatan Pertahanan Awam untuk mendapatkan bantuan. Pegawai APM Padang Terap, Lieutenant Pertahanan Awam Roshidi Kasim pantas mengerahkan 4 anggotanya ke lokasi kejadian sebab menerima panggilan daripada pengadu. Dan katanya pengadu, Masyidah Abdul Halim 31 tahun bersama keluarga tidur di dalam kelambu kira-kira jam 12 malam dan tiada tanda-tanda ular itu berada di dalam rumah.